Dan seterusnya, satu kejadian lemas dilaporkan berlaku di Latar Janggut, Jeli, Kelantan. Laporan awal menyebut insiden melibatkan 3 pelajar politeknik. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan penguasa bomber Muhammad Syahril Muhammad Said, Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Jeli. Tuan, mungkin boleh terangkan apa yang berlaku pada peringkat awal ini, apa yang kita ketahui setakat ini, mungkin mangsa politeknik, adakah ini melibatkan perkelahan bersama pelajar dan juga pensyarah? Terima kasih kepada Esra Wani. Bagi maklumat mangsa yang kita terima pada awalnya, pelajar hadir ke tempat perkhemahan ini adalah dengan masing-masing lah, serta dengan lawatan antara pelajar-pelajar sendiri dan tidak melibatkan antara pensyarah. Untuk maklumat awal lah yang kita terima. Pada jam berapa sebenarnya pihak bomba menerima panggilan kecemasan berkenaan dengan kes ini? Berkenaan tentang penerimaan panggilan, kita terima panggilan pada pukul 10.22 pagi dan kita tiba di lokasi kejadian pada 10.42 pagi dan operasi mencari dan menyelamat kita mula pada pukul 10.43 pagi. Dan mungkin pada ketika pihak bomba sampai ke lokasi, apa yang dapat disimpulkan mungkin punca kejadian dan juga setakat ini adakah kesemua mangsa telah ditemui ataupun bagaimana? Okey, untuk makluman awal juga, kita semasa tibanya bomba di lokasi kejadian telah didapati mangsa telah dijumpai, dua mangsa telah dijumpai oleh orang awam, di mana orang awam yang sedang bercuti ataupun sedang bermandi di situ, di sekitar kawasan tersebut juga. Dan setelah mangsa ketiga dijumpai pada jam 11.21 pagi. Mangsa ketiga dijumpai oleh pegawai bomba kita sendiri dan bersama dengan orang awam. Pelajar-pelajar ini adakah berasal daripada kawasan sekitar Jeli itu ataupun merupakan pelajar-pelajar luar yang menuntut di politeknik tersebut, Tuan? Untuk maklumat pelajar pula, maklumat mangsa semuanya bukan daripada kawasan Jeli lah. Kebanyakannya daripada luar. Mangsa pertama yang dijumpai oleh orang awam, mangsa pertama dan mangsa kedua yang dijumpai oleh orang awam iaitu Muhammad Farid bin Rozi yang berasal daripada Kota Baharu. Dan mangsa yang kedua iaitu putra Izzat Iskandar bin Zulkifli yang berasal daripada Rambai, Melaka. Dan pada jam 11.21 pagi, mangsa ketiga dijumpai oleh anggota bomba iaitu Muhammad Ikram Faiz bin Muhammad Faisal yang berasal daripada Besut, Terengganu. Dan semua mangsa ini dihantar ke hospital berdekatan ataupun apa proses seterusnya setakat ini? Okay, sekarang ini anggota polis bersama hospital telah membawa semua mangsa ke hospital berdekatan, hospital Jeli. Ahli keluarga sudah dihubungi? Mangsa sekarang ahli keluarga semua telah dihubungi dan telah dimaklumkan. Politeknik ini adalah politeknik di mana, Tuan? Politeknik Jeli, berdekatan di apa, kawasan Jeli, di mana politeknik yang berada di kawasan Jeli juga. Okey, Tuan, untuk memahami keadaan di kawasan rekreasi tersebut, ia merupakan kawasan rekreasi keluarga yang kalau kita lihat adalah selamat ataupun memang ada risiko bahayanya? Rekreasi untuk keluarga lah, kawasan yang boleh dikunjungi oleh semua keluarga dan juga kawasan yang agak ada 2-3 tempat yang agak agak berbahaya di situ kerana pada masa yang sama juga keadaan hujan lebat, jadi takungan air atau air, limpahan air daripada sungai tersebut agak tinggi kerana apa dia punya apa kapasiti air di sungai tersebut. Jadi apabila sungai dalam keadaan sungai yang lebih kuat dan juga ni akibatkan air lebih dalam dan juga deras. Okey, Tuan, terima kasih kerana bersama dengan Esra Wani bincangkan ataupun memberi informasi tentang tragedi insiden lemas melibatkan 3 pelajar politeknik. Itu tadi penguasa bomba Muhammad Syahril Muhammad Said, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jeli, beritahu kita tentang laporan awal insiden 3 pelajar politeknik lemas di Jeli, Kelantan.